Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sallam. Kemudian maka berpindahlah engkau kepada tauhidul zat dengan isyarat oleh ustazmu ataupun mursyid yang memimpin kamu. Dan itulah seperti bahawa engkau memandang bahawasanya tiada yang maujud ai hakikatan pada hakikat. Tiada yang maujud pada pandangan ruhani dia, syuur qalbi dia dengan Tuhan, bila dia telah membersihkan riyadhah dengan sungguh, akhir dipancarkan nur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memandang dengan hilangnya yang lain. Itu dia punya dipanggil fana. Al-sayru billahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke hadrat Tuhan ini, dia tak akan bermula melainkan selepas daripada penghapusan keperasanan qalbi dia yang dipadamkan oleh Allah Ta'ala pada makhluk, baru diizin berjalan ke hadrat ini. Maka memandang bahawa tiada yang maujud, tiada maujud ni ayat hakikatan. Tengah-tengah gulungan ahli zahir yang tidak memahami, dia kata mana betul tak ada maujud ni, melambak yang nampak. Ya, yang kita nampak depan mata kita tak wujud apa. Sebab dia maksud wujud sini ai wujud hakikatan atau ala sabili istiqlal. Di atas jalan terasing. Wujud yang sebenar ialah wujudul mutlak. Itu mana wujud yang sebenar. Wujud mutlak. Maka wujud yang sebaliknya dipanggil wujud yang muqayyad. Wujud yang muqayyad tidak dikendaki di sini. Siapa dia wujud yang muqayyad? Semua makhluk termasuk kita. Mana kewujudan kita muqayyadun, dikait, diikat dengan Allah Ta'ala. Ada kita siapa tentu, kita lahir bila siapa tentu, di mana kita lahir siapa tentu, semua dia. Ya, maka wujud yang macam ni dipanggil wujud yang terikat. Dia tak hendak ni wujudkan wujud yang sebenar. Wujud yang sebenar ialah wujud yang tidak diikat oleh siapa, bahkan dia yang mengikat. Itulah wujud Allah Subhanahu Taala. Wujud yang sebenar-benar wujud. Maka wujud yang dimaksud tunggal. Ya, tunggal. Tiada melainkan dia. Maknanya tiada wujud yang sebenar melainkan Allah Subhanahu Taala. Mana wujud yang mengawal segala sesuatu. Bahkan dia terlepas daripada dikawal, diarah, diikat oleh sesuatu. Dan bila hati seseorang itu lepas, ya, qalbi dia daripada memandang, maka dia akan dapat satu kenikmatan yang sangat hebat. Ya, dia akan dapat satu daripada kegembiraan sebenar di dunia ni. Apakah nikmat sebenar di dunia? Bila terbuka di dengan Tuhan, bahawa dia dapat sempurna. Dan sempurna dengan Allah Ta'ala, dia tidak akan berlaku sehingga bersih dan kosong qalbi dia daripada mahabbah yang lain. Ya, waktu dalam keadaan kita, la yakmulul farah billahi hatta yakhlua qalb min mahabbati ma siwallah. Mana tidak akan sempurna, ya, tidak akan sempurna kegembiraan. Manusia dia cari apa? Gembira kan dalam kehidupan dia. Lawan gembira apa? Sengsara. Tak ada orang nak sengsara, entahnya. Semua nak gembira. Oleh kerana itu, apakah kegembiraan sebenar dalam kehidupan insan? Ya. Maka ulama sufi memberikan kepada kita iaitulah jawapan yang paling tepat berdasarkan pada nas Quran dan hadis Rasulullah SAW. An-na'im wa in tanawwa'at mazahiruhu innama lishuhudi wa iqtirabi. Al-azab wa in tanawwa'at mazahiruhu innama liwujudul hijab. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bil nazar ila wajhil karim. Nikmat walaupun tidak terkira nikmat. Nikmat
makan, minum, pakaian, rumah, tangga, harta, benda dan berbagai nikmat lagi. Dan nikmat luar, nikmat dalam pula, kesukaan, kegembiraan sebenarnya apa? Sehingga kita nak kira nikmat tak terhingga. Quran sebut wa in ta'undu ni'matallahi la tusuha. Kalau kita nak hitung nikmat Tuhan, tak ada manusia boleh hitung. Maka sebenar-benar nikmat bila terbuka kalbi insan dengan Tuhan. Itu sebenar nikmat. Dibuka dengan bawah hati dia tidak putus berlazat dengan Tuhan. Itu nikmat sebenar dalam dunia. Begitu juga sebaliknya azab wa in tanawwa'at mazahiruhu. Walaupun bagai bentuk azab, penderitaan, problem itu semua kecil, sebenar-benar azab wujudul hijab bila kalbi insan ditutup dengan Tuhan. Ya, terblok ya tidak bintang. Maka terpusing-pusing yang dia tak kenal siapa dia, siapa Tuhan dia. Itu azab yang paling besar. Sebab itu bila Tuhan bukakan ini, ya, kegembiraan, farah mana kegembiraan yang sebenar apa? Bila sunyi kalbi dia daripada kasih yang lain, ya, dengan Tuhan tadi maksudnya. La yakmulul farah, tidak akan sempurna kegembiraan insan billah dengan Tuhan. Hatta yakhluwa qalbu min mahabbati ma siwa, sehingga hati dikosong daripada kasih yang lain daripada Ta'ala. Sebab tu kan ada di pama damal abdu muta'allikan, selama hamda tu muta'allikan, hati dia tu bergantung bisyai'in minas siwah selain daripada Allah Subhanahu Ta'ala, pada yakmulu farhum billah, maka tak akan sempurna gembira dia dengan Tuhan. Wala yatimmu, dan tak akan tamam ya tana'umihi bizikrillah, bernikmat dia dengan zikir di situ duduk ni. Nikmatul zikir, ya, apabila dia dapat apa, mahabbah dia kuat dengan Tuhan, yang lain hilang. Mana keluarnya makhluk daripada kalbi, itu punca seseorang akan mendapat hadiah yang banyak dari Tuhan, kegembiraan, kelazatan dia dengan Tuhan. Sebab disuruh kita farriq qalbak, kosongkan batin hati kamu dari yang lain, yang dirasakan ialah wujud yang hakiki. Maka sini disebut sini, apabila seseorang tadi berpindah kepada tauhid zat, dia tauhid sifat dulu kan, tauhid asma' semua dah bincang. Maka sini tauhid zat dengan apa, isyarat mursyid dia, guru dia atau ustaz dia. Dan dia tu seperti bahawa misalnya engkau memandang, sini memandang apa, memandang dalam ni, memandang kalbi dia, bukan pandangan mata luar lah. Mata luar dia tidak boleh tangkap benda ni kan. Ba'al basar la yara illa al-halq wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk, pokok, kayu, kayan kan. Dia pandang benda hasad, benda kasar. Ada pun basirah dalam ni, dia boleh pandang dengan syarat dia bersih, ya, daripada kasih yang lain, tawajuh hati yang lain bersih atau anda akan buka. Ya, jelas seperti bahawa memandang bahawa sentiada yang maujud, mana keperasanan hati yang diperasan tak ada lain, diperasan satu yang wujud sebenar ialah Allah Ta'ala. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujud yang hakiki. Dan kemudian karamkan, abang karam, lenyapkan terus akan dirimu pada demikian itu, pada memandang ketunggalan Allah Ta'ala. Bahasa satu istilah kadang-kadang sufi digunakan macam-macam cara. Ada setengah digunakan maratibus sabah, martabat tujuh kan. Ya, ada ilmu martabat tujuh kan. Itu cara sufi memandang. Arif bila memandang kelazatan dengan Tuhan. Dia duduk makam pertama ahad, ahadiyah. Manakan Allah wala syai'amah, dia tumpu fokus telah ada Allah Ta'ala azali, kemudian wala syai'amah, tak ada satu pun dengan serta, dia tunggal. Di situ dia fokus, yang lain tenggelam. Ya, dipancar dengan nur, tenggelam yang lain. Berarti kita berlazat ia dengan Tuhan. Bila dapat berlazat Tuhan, bila dalam kalbi dia tak ada benda lain, ma fi kalbi ghairullah. Itu ucapan Syekh dua kali jalan ni. Dia pergi kat situ kan, tiada dalam kalbi melainkan dia. Itu tanda dia sedang berlazat. Sebab orang bila bercinta dia kata apa, dalam hatiku tak ada melainkan kau, gitu. Kan, kau jangan menyimbang, kau ada dalam hatiku. Kalau dia dah menyampah pun, kau jangan, kau tak ada dalam hati aku. Yang dia tak cakap perut, dia tak cakap kepala dah, hati. Kau ada dalam hatiku atau kau tak ada lagi dalam hatiku. Habis. Itu maksud dia nakkan kalbi. Kalbi yang boleh kenal. Kalbi itu dipanggil latifatul rabbaniyah ruhaniyah nuraniyah. Itu hakikat diri kita. Ar-ruh, asir, al-qalbi, syarab, puat, semua nama dia tersebut.
ya, dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah, dia itu permata yang layak menghadap dengan Tuhan, layak menerima pancaran nur makrifat dari Tuhan. Syarat bila dibersih. Ya, benda yang mahal layak tiba-tiba kita apa? Kita tak indahkan dia. Zalim dia. Dia dapat jemputan daripada sultan, penghargaan sultan, suruh datang. Buat tu di Bali ni. Rugilah. Ya, orang dah panggil, boleh dia layak menghadap, tiba-tiba dia tak, dia tak buat persiapan, rugi. Kalau yang tak layak ni dia tak dapat, dan bila dia ada kelayakan, sebab semua insan hakikat dia tu berkelayakan dan dia dah pernah merasakan benda tu. Ya. Roh kita dulu, hakikat kita sebenarnya pada alam zarri dulu dia dah kenal. Sebab di sana tak ada hijab, tak ada benda yang menghalang. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab sama. Roh yang beriman sekarang atau sebaliknya, semua jawab sama. Qalu bala. Sebab apa? Di sana tidak ada yang menutupi. Nafsu tak ada zaman tu. Alam zarri, syaitan pun tak ada satu benda tu. Bersih. Ketika bersih, dia pump. Spontan dia. Alastu rabbikum, jawab sama. Qalu bala. Ya, semua mengaku dan mengenali ketuhanan Allah Ta'ala. Kita jempak di dunia ni, tuan uji. Ya beluakum ayyikum ahsanu amala. Tuan uji dengan nafsu, dengan syaitan, dengan dunia. Habis terbalik. Yang seingat terbalik, terlingkup macam-macam pesen tadi. Maka Ta'ala datangkan balik dengan kasihan dia. Wakil-wakil dia. Ya, para rasul. Dan disudahi dengan Nabi besar kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tujuan dia mengeluarkan balik manusia supaya dia kenal siapa dia. Ya, Tuhannya dan siapa diri dia, man. Adli. Bila ada isyarat daripada musyid bahawa dia duduk dalam tauhid zat, bahawa tiada yang maujud hakikat dia, hanyalah Allah Ta'ala. Ya. Dan karam, mana lenyap akan dirimu pada yang demikian itu. Ya, ketika itu dia akan dapat kelazatan dengan Tuhannya. Dia karam. Dengan sebab apa dia? Ada mahabbah yang kuat. Ya. Itu dia kata, hatta yakhluwal qalb min mahabbati masiwa, sehingga suci kalbi dia kosong daripada kasih selain Allah. Ya, dalam perjalanan ni guna tentang kenderaan dia mahabbah, tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami ma'asyiral arifin, orang arif ialah mahabbah, kasih yang cukup kuat bahawa dia boleh pergi. Kalau tak ada kasih kuat, tak habis. Berhati kita, pertama zikir tu kita rasa ada senap tak tu. Ya, kita menyebut nama Allah Ta'ala dengan pelbagai bentuk, sama ada dengan semayangnya, baca Qurannya, zikir khususnya, ya, tahlilnya, nafi isbat yang kita gunakan, istighfar ke apa, ada tak rasa manis? Aduh. Kita semayang ada tak rasa manis? Kalau benar rasa manis, semuanya kita terlampau bawah kedudukan kita. Terlampau basic tu, tampaknya, panggil budak-budak ni. Tak reti merasa dengan Tuhan. Eh? Dia sampai dia sungguh-sungguh, dia panggil ishtiral. Ishtiralu qalbi ma'Allah. Dia tumpukan betul dengan perintah Tuhan tadi, terutama konteks rohani ni. Hati dengan Tuhan. Dia tumpu betul, maka Tuhan beri satu hadiah. Apa hadiah? Lazzat zik. Kelazatan menghadap dan mengingati dia. Dia akan dapat lazat. Kalau tak dapat tu, sila tangisi saban hari ini. Bangun malam-malam menangis, ya Allah, kenapalah hatiku ni keras sangat, kenapa hatiku tebal sangat dinding, sehingga aku tak ada rasa lazat dengan engkau. Ya, sebab apa? Dibalikan lazat dengan dunia dan makhluk tu tadi. Bila Tuhan beri je lah yang pertama, dia rasa lazat dengan Ta'ala, maka akan angkat satu peringkat lagi. Dia ada apa? Dia panggil asyik. Asyikani wa asyik tuhu. Bila dia asyik dengan aku, maka aku asyik, mana aku balas keasyikan dia. Bila Tuhan balas dia asyik dia, rafa'tul hijab, aku buka hijab. Aku buka hijab dia. Boom. Ini. Bila terbuka hijab, maka tak nampak lain kan. Tuhan tajali tak nampak. Tenggelam lain habis semua. Kalau Nabi Yusuf tu punya cantik tu, dia tengok je terperanjat habis kan. Tangan diri dia tak berasa. Ya, tu belum lagi Jamal Rasulullah SAW tu lagi. Tu lagi hebat kan. Dan lagi hebat kemuncak Tuhan sendiri. Dan bayangkan bila dibuka, desak, disyurut dengan tauhid zat, tenggelam. Confirm Tuhan tajali ni, confirm tenggelam lain habis.
Ya, ketiga tu qalbi dia naik, bukan duduk alam mulki, dia pergi alamil jabarut, alamil lahut, berlazat dengan Tuhannya. Itu disuruh bi falyafrahu wa bizikri falyatanam. Dengan aku hendaklah kamu gembira, Tuhan kata. Bukan kamu gembira dengan makhluk aku ni, menjadahnya. Wa bizikri falyatanam, dan dengan zikrullah kamu rasa nikmat. Malang paling besar, bala paling besar bila berzikir tak ada nikmat. Makna apa tu? Di tengah sakit kuat. Orang tengah sakit kuat, kita bagi makan, tukang masak special punya, apa dia rasa? Apalah engkau ni tawau dah, ha? Orang makan tiga pinggan, jilat jari dia kata tawau. Sebab apa? Demam panas. Bila cek, oh demam panas. Deria dia sudah rosak. Bila deria rosak, bagi makan apa pun sen tawau. Makanan paling lazat pun tak tawau. Rohani itu juga. Makanan paling lazat apa? Azik. Mengingati dia tu paling lazat, ya, sampai dia rasa lazat. Bi falyahu wa bi zikri, dengan mengingati aku, falyatana'am, naklah kamu merasa nikmat. Kalau zikir tak ada nikmat tu malang kosong, apalagi kalau zikir dia menggelisah tu orang munafik kan. Orang munafik apa, kalau sebut nama Tuhan dia panas. La yazkuruna Allah illa qalila, tu Quran sebut, dia tak sebut nama Tuhan melainkan sedih dikit. Tunjuk kat orang, nak tunjuk kat Nabi, dia semayang buka pintu rumah biar Nabi tengok, padahal dalam dia kufur dengan Tuhan. Tu sifat tu bukan sifat kita. Orang beriman tak? Zikran kasirah, ingatan yang banyak. Dalam kalau masa pula full time qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ingat Tuhan, qiyam dia berdiri, qu'ud dia duduk, wa ala junubihim bagi ay ala kulli ahwan, semua kelakuan dia ma Allah, kun ma Allah. Sebenarnya ni hati kita terbalik. Tiap saat full penuh dengan makhluk. Betul. Ana ala wa alaihi wallah. Kita mengaku je lah. Kan? Kita semayang pun nampak makhluk. Allahu Akbar. Dah mengayau. Nak pergi Johor KL ke hati ni. Gitu. Ya, supermarket lah macam-macam. Yang menanak kat dapur. Ada macam-macam. Semua masuk dalam semayang. Padahal semayang tu tak diizin kita mengingat selain dia je. Akimis salah li zikri. Dirikan semayang untuk engkau ingat dan menghadap aku. Mana Tuhan tak izinkan sebarang ingatan masuk dalam semayang melainkan dengan dia je. Ya, sebab dia kata as-salatu uruj mi'rajul mu'min. Semayang tu ialah urujul qalbi ila Allah. Mi'raj mana mi'raj qalbi, dia naik tu angkat takbir zab dia panak tu. Dia berlazat dengan Tuhan. Tapi apa kita semayang habis. Tambah-tambah lagi bila iftitahu salah satu lapas yang paling besar dia tahu dia wajjahtu wajhiyan, aku hadapkan diriku penuh. Kalau kita baca tu kalbi empat lain, Tuhan jawab kazab tak, bohong kau Tuhan kata. Kalau tiada semayang kena bohong, bohong apa berat. Kalau tak semayang, kata semayang lagi berat. Ini kita yang semayang, lepas tu kita prepare balik supaya bila wajah tu kita tumpu tu betul kalbi kita dengan gerun dan haibah kebesaran Tuhan, ya, bahawa semayang tu akan jadi. Pada hakikat inna salata tanha anil fasha'i wal munkar. Apabila hati dah mahabbah dengan Tuhan, mana mungkin dia buat benda yang Tuhan larang. La yazni zani wa huwa mu'min. Takkan berzina, orang berzina tu ketika iman tu menguasai jiwa dia. Mana bila kekuatan makrifat dia dengan Tuhan, kasih dengan Tuhan kuat, dia takkan buat benda maksiat tu maksudnya. Sebab tu didikan qalbi tu penting. Sebab qalbi, tangkap qalbi. Sebab tu kita kalau cakap ambil ha, kau tak kata ambil tangan dia, kau pandai-pandai lah ambil tangan dia. Kau ambil tangan dia, tangan kau kan. Pandai-pandai ambil hati. Kita kena pandai mengambil hati. Sebab hati raja. Bila pap tangkap hati, yang lain ikut. Itu maksudnya. Tangkap qalbi dia tu. Ya, dia kalau settle, dan lain settle. Inna fi jasad bin Adam mudrah. Iza saluhat, saluhat sa'ir jasadu kullu. Wa iza fasadat, fasadat sa'ir jasadu. Ala wahil qalb. Dan jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Ala wihal qalb, itulah hati qalbi insan, ruhani itu. Yang jasad kita, kita juga apa dia punya jantung, ya, jantung hati, jantung. Jantung kalau padam macam mana habis jawabnya? Dia kena serangan jantung habis pop, ya, dia tangkap sekali habis terus. Ha, dia dah slow pun kita dah takut. Jantung kalau padam habis, dan tangan kalau putus hidup lagi kan? Kaki kalau putus pun boleh hidup lagi. Kalau jantung habis, dia sap je darah, dia jam je habis terus. Itu jantung
zahir, yang ni jantung dalam qalbi. Kalau dia jam dia habis, maka setengah daripada apa pam dia bagi kuat yang di antara dia tauhid, tauhid sifat, tauhid afal, dia memberikan ke kekuatan dan kesedapan ruh dia dengan Allah Subhanahu taala ni. Jadi dengan cara apa dia mengobat suntikan dia, dikaramkan pandangan yang lain ya, dengan ditumpu betul kepada hadrat Tuhan. Lepas tu memerlukan pada azkar kasir, zikir yang banyak. Sebab ada adik, iza kasra azkar kasra anwar, wa iza kasra anwar safat asrar, wa iza safat asrar ka nama Allahi qarar. Bila dia banyak zikir, banyak nur cahaya hati dia. Bila cahaya dia banyak, maka dia dekat dengan Tuhan ya, dia akan layak duduk dengan hadrat Allah Ta'ala ya. Zikir mana ingat, tumpu, fokus, tawajuh, itu mana qalbi, sama dengan lisan atau dengan hati. Hati sentiasa jalan Allah, 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 jangan berhenti entah ni. Dia berhenti minta maaf dengan Tuhan balik. Jasad tak apa. Sebab kita punya berjalan, kita nak jasad bagi makhluk qalbi dengan Tuhan. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bercampur dengan manusia biasa, tapi rohani dengan Tuhan. Itu pakaian rasul-rasul, nabi-nabi, para awliya ya. Yang besar qalbi tu jangan bagi kat orang, bagi kat dia. Jasad kita bagi orang, nak apa buat kerja bantu atau kerja masyarakat ke apa, kerja kebaikan atau buat. Itu urusan luaran, tak ada masalah. Cuma kita jaga syariat, jangan langgar syariat Islam sudah. Aku nak yang dalam tu fokus dengan dia sentiasa. Bahawa dia betul perjalanan dia cantik, dia akan dapat rahsia-rahsia yang banyak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan karamkan akan dirimu pada yang demikian itu dan fanakan. Apa makna fana? Antabdu azamatillah. Terserlah kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Ru'yatullahi bila khalqin. Qalbi dia menghadap seronok dengan Tuhan, hilang yang lain. Bila dia biasa lakuin dan cintalah dan mahabbah. Orang kalau bercinta macam dia tetap, jangan hati dia terlekat dengan satu je. Kita tunjuk benda lain dia tak nak dan. Betul. Dia kata awak punya ni, ni awak punya ke hitam? Eh, hitam bukan sebarang hitam ni. Kita komen apa, dia tak makan kan. Sebab hati dia dah jatuh. Wajib kita menjatuhkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Wajib. Tu yang paling besar. Jatuhkan hati kita cinta dengan dia. Kalau kita tak jatuh cinta kalbi kita dengan Tuhan, itu naas tuan-tuan, bahaya besar. Lebih bahaya bertelur ujung tanduk. Sebab kalau dia tak jatuhkan cinta kalbi dengan Tuhan, hati dia mudah ditarik oleh benda lain. Ya. Dunia tarik, kelalaian tarik, kan teruk, maksiat tarik pun ikut juga habis. Sebab apa? Tu, tangkapan dalam, rahsia dalam tu. Sebab tu jangan putus dia dengan Tuhan, jangan putus sentiasa. Tapi kalau kena dia sentiasa dengan dunia, dengan makhluk, kita ajak ke sini terperanjat. Eh, takkan full time. Kita tanya balik, yang kau sebelum ni full time dengan siapa? Sebelum ni kita full time kita dengan siapa? Dia dua je, makhluk dengan dengan Ta'ala. Makhluk dengan Khalik. Akuan dengan Mukawin, tu lagu dia. Ya? Dia dua je. Kita tak menghadap dia, menghadap sebelah lagi. Sekarang dengan sebelum ni kita menghadap siapa? Full time, 24 jam. Apa mengigau dengan dia? Atau kita nak ajak kemari pula. Wah, nafsu punya jahat. Alah takkan, oh banyak no. Begini, sepenuh masa. Mula dia, dia buat perangai jahat. Ya, perangai nafsu jahat. Kita nak ajak ke Tuhan, dia mula mengelihat. Yang selama ni full time dia dengan makhluk, tak ada apa. Dalam semayang pun dia buat masuk cerita dunia dia dan kurang hajau dia dengan Tuhan. Ya, dia kurang hajau dengan Tuhan dan bermain-main. Tempat paling besar tersalah menghadap betul, sehingga dikhususkan cara pembersihan, ambil wuduk semua zahir dan batin, kiblat dia khusus. Ya, tak boleh berpaling, berpaling kiblat sengaja, batal semayang man cukup tepat dia ajar. Tiba-tiba tak pergi juga kalbi kat dia. Oh, berat. Kena menangis banyak kan ya. Kadang semayang kita tak dapat menghadap dia, memang banyak hal. Banyaklah kita menangis dengan dia, minta dia tarik balik. Badan semayang tuan-tuan ingat satu je tak apa kan. Daripada takbir sampai salam tu ingat, ya Allah, engkau tariklah hatiku menghadap padamu. Tu je. Kau dapat tu cukup kan. Ya, bila hati dia tarik dia ke dia, oh, dia punya lazat dan cukup dahsyat. Baru terasa kebesaran, keagungan dan kenikmatan dalam semayang tu. Dan karamkan akan dirimu pada demikian itu dan fanakan, mana lenyapkan olehmu akan segala akwan. Apa akwan? Jamak daripada kaunin. Akwan ni makhluk lah ya. Sebab kalau usuludin dan sifat dia sifat takwin ya, dia yang mengawal mengatur segala-galanya.
Dan disebut jelas dalam Quran, Allahu yudabbiru samawati wal ard, Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Maknanya semua makhluk duduk dalam takwin dia, ya. Maka lenyapkan yang lain daripada dia, awaula tu. Bagaimana Allah yuhibbul al-amalul mushtarak kadzalika yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah Taala tak mau tak kasih, kalau bahasa kita menyampah. Kalau kita buat ibadat kena yang lain syirik kan. Buat ibadat kena orang, buat ibadat kena nak tu nak ni, mana kita syirikkan amalan kita. Begitu juga qalbi, dia tak nak kita sekutu orang lain. Qalbi tu dia panggil baitur rab, rumah Tuhan. Apa makna rumah Tuhan? Rumah urusan kita dengan dia je. Ya, itu makna qalbi. Sebab kita kata baitullah, rumah Allah. Masjid pun panggil baitullah juga. Tempat rumah, tempat sujud untuk damping diri dengan Allah. It's not the taklim. Dia sandarkan baitullah, bait dengan nama Allah. Sandaran memberi kemuliaan maksudnya. Tempat ibadat mulia lah. Bukan Tuhan duduk dalam tu. Tuhan laisa kamislihi syai', dia tak serupa dengan makhluk. Ya. Jadi hati tempat dia, mana hati itu tempat berurusan dengan Tuhan. Ya, tempat dia punya pusat terbesar kontak hamba dengan Tuhan. Bukan tangan kaki tak jalan kan. Tangan kaki muka yang kita jaga semua ni, tempat akhir dia liang lahat itu. Yang kita jaga bukan main, makan seimbang, kesihatan. Dah ada cucuk bungkus ni tu. Ya. Dia bungkus mandi-mandi, bungkus mayangkan, masukkan dia pergi sempat dalam tu. Tu je lah. Yang tu orang jaga, yang akan jadi bangkai. Cerdik kan kan. Kita mengurus benda akan jadi bangkai paling busuk kan. Ya, kita kok kita tumpu dekat dia, sedangkan permata roh kita yang sangat hebat kita biar kan. Ya, dia yang sekarang dan yang mengurus dia. Kalau dia pisah kita, kita habis kan. Yang bercakap dia siapa dia? Ha? Yang bercakap dia apa? Dia lah kan. Ya, jasad kita boleh cakap. Dalil dia, dia keluar dia kan tenganga. Dia keluar dia berjasad kan tenganga. Anak dia duduk ke lumpur kan, bapak dia meninggal. Anak dia pun masuk rumah, bapak dia, mak dia kata, oh, anak dia kata, bapak kau dah tak ada tuan. Dia tunjuk bapak dia terbaring, bapak kau dah tak ada. Syed tu kan ada tu. Anak dia pandai duit buruk, oh tak ada kan, oh, bapak ada. Mana ada dah tak ada tu. Itu bukan dia, habis siapa tu. Ha? Yang bungkus dengan kain kapan tu, siapa dia tu. Ya. Dah tak ada apa engkau. Tu anak dia pun. Tu ada tu. Itu bukan dia. Ah ha, dia tu siapa? Ar-ruh. Dia dah hakikat dia. Tu sangkau kan ni. Ni yang nampak wajah ni sangkau. Macam-macam bentuk sangkau. Warna putih, warna hitam, panjang, tinggi, dua mancung tu. Macam-macam tu besin sangkau dia. Tu tak ada hal yang kita nak yang dalam tu. Yang dalam tu. Dia yang intikal satu alam ke satu alam. Sekarang dia dua alam. Mulkian dunia. Kemudian besok pergi barzah. Barzah pergi yaumin. Kiam habis sana. Ah, tanggung dapat nikmat betul tak betul dia. Maka dia tu dia kata qalbi, dan dia panggil roh, dia panggil sir, macam-macam nama tuan bagi dengan martabat dia ni. Ha. Allah, maka fanakan olehmu akan fana itu pula. Maka perasaan kita tadi lenyapkan, dan jangan engkau lihat akan dirimu memfanakan. Mana penampakan kita pandang semua tu, kita pandang afal Tuhan. Tuan-tuan sebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala jadikan kamu dan perbuatan. Dan kita pegang itulah semua gerak kita, bercakap semua dengan dia. Ada rasa tak tuan-tuan ni? Atau kita masih merasa kita lagi? Ini proses sufi nak buat ni. Rasa dengan makhluk tu nak dibuang-buang-buang. Ya, tembak dia dengan zikir. Sebab seorang tu rasa besar sebab dia tak pandang orang yang lebih hebat. Kan? Saya selalu buat contoh, kita baca kitab ni boleh baca. Kalau sekarang pergi salam tok guru tu datang boleh baca tak? Tadilah. Dia beri salam, kita tengok, eh tuan guru tu tutup. Sebab apa? Kita nampak yang lebih besar, hilang kita dah. Tak ada ilmu dah kita kata bila tuan guru kita depan kita. Ha, begitulah lebih lagi Allah Ta'ala. Bila kalbi kita menghadap tawajuh dengan dia, hilang lain kan. Confirm hilang kalau dia tepat. Kalau masih ada lagi tu belum tepat. Belum tepat tawajuh. Kalau menghadap tepat memang sab tenggelam yang lain. Ya, in Adam dia panggil sab. Ya, ha, tu je. Ha, di situ baru dia akan dibuka. Dan Tuhan kasih bila kita kosongkan kalbi untuk dia je. Ya. Orang bila berkasih dia tak ada yang lain. Suka tak dia? Kalau dia dengar kita, kau ni bercabang. Ya, macam-macam dengar dalam mesej tu gini-gini. Mula dia tak syak. Mana ada orang lain kan? Dia marah kan? Ha. Mana Allah Ta'ala dia tak mahu kalbi tu istirahat dengan lain. Dia semua dengan dia. Dengan dia. Akan dia bila dia dah kasih pun kan? Macam-macam lah dia beri kan? Bagi dia setuju je. Ya, sultan kalau dia setuju dengan orang tu, tunggu projek macam-macam dia bagi.
Ya, makna raja dia setuju je macam-macam dia bagi. Ini bukan raja ni, Malikul Muluk, raja segala raja. Dia setuju dengan kita je, tunggu. Dia tempat nur, futuhat, ya. Fuyudat, macam-macam istilah dia kami yang didapat oleh para-para awliya. Ya, kelazatan yang sebenar ialah kalbi entah ni. Allah. Ya ni jangan engkau lihat akan dirimu memfanakan. Mana melenyapkan perasaan tadi, jangan kita. Kita berzikir kan. Kemudian kita rasa senang, wah terbuka, wah ni sebab aku. Eh jangan. Pandang zikir kita pun, kita pandang dia juga yang gerakkan, dia yang beri hidayat. Bos, kul bi fadlillah. Katakan semua tu kurnia tu Tuhan. Abah dia cantik jalan ni. Ya. Hanya demikian itu daripada Allah. Minallah billah ilallah. Tamam. Dari Allah, dengan Allah, kepada Allah balik. Habis. Bos sempurna. Ya, kita datang daripada dia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang semua dari dia. Sekarang billah, bi qudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah, semua dengan dia. Dan balik-balik ilaihi rajiun, kepada dia juga. Maka ketika kita matikan benda tu, baru hidup. Sebab tu bila mati baru dapat lihat dan. Faham ya? Itu Nabi Ibrahim kan dipanggil pangkat apa? Khalilullah. Nabi Ibrahim tu pangkat dia Khalil, kekasih Allah. Bila malaikat mau nak ambil nyawa dia, dia sound malaikat maut. Dia kata, ada kekasih nak ambil nyawa kekasih? Wah. Malaikat maut kata, sudah aku kena sound kan. Malaikat maut pun apa? Menghadap balik Ta'ala dengan cara yang layak, yang laisa kamisli syai', cara yang paling hebat. Ya Rab, dia kata, Ibrahim, bila aku nak ambil nyawa dia, dia sound macam ni. Dia kata, ada kekasih nak ambil nyawa kekasih? Ta'ala pun kata, kau pergi cakap dengan beraib, kalau bahasa kita lah. Adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Oh, itu Allah Ta'ala pukul Nabi Ibrahim TKO tu. Ya, turun balik malaikat, Allah Ta'ala kata, ya Ibrahim, ada kekasih tak nak jumpa kekasih? Apa kata Nabi Ibrahim? Sekarang juga kau tarik nyawa aku. Jangan tangguh walau satu saat. Sekarang dia tarik, pum. Bermakna, nak pergi ke sana, mesti matikan dulu. Mati jasad, baru kita berpindah, baru dapat nikmat besar di syurga besok. Ru'ya wujuhun yauma izin nazirah ila rabbihah nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan dia. Ia melihat, melihat dengan cara yang layak, dengan kebesaran keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Yang tidak ada satu jalan keserupaan. Serah kepada dia. Itu rihat yang paling hebat. Entahnya. Itu nikmat kemuncak tu, ru'ya. Sebab Tuhan dah test sebelum tu, Tuhan bagi nikmat syurga ni. Kan? Oh, dia ingat tu paling hebat. Tuan tunjuk yang lain, dia nak lain pula. Ya. Waktu dia ingat tu besar dah. Tunjuk lagi habis. Last kali tuan janji-janji jangan ni. Tuan tunjuk dia nak juga. Kali tuan buka dia habis. Tuan buka dia, maknanya apa? Melihat dengan cara yang layak dan kebesaran dia. Tuan tanya nak lagi, dia kata tak nak. Mana nikmat sebenar apa? Bila tu terbuka dengan dia. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka kita dengan dia. Ya, terbuka di akhirat cara dia, terbuka di dunia pun cara dia. Ya, sebab tu ada dua syurga. Syurga di akhirat kita maklum, syurga di dunia ni apa? Jannatul Ma'rifah. Syurga makrifat yang disebut dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Jannatan tu dua. Kalau jannatun satu, satu syurga. Jannatan atasnya dua. Disediakan bagi orang yang gerun kalbi dia dengan Tuhan, itu lambang makrifat dia kuat, dia gerun. Maknanya hati sudah ada taksir, isar, kesan daripada muraqabah dan musyahadah ke Tuhan. Maka Tuhan sediakan dia dua syurga. Dia dunia satu, dia akhirat satu. Sebab tu barang siapa masuk dalam jannatul ma'rifah ni, Masya Allah. Itu nikmat paling besar. Ya, Allahumma ja'alna minhu. Mudah-mudahan Tuhan tarik kalbi kita ke arah tu lah. Maka apabila sempurna musyahadah dia, mana pandangan kalbi dia dengan Tuhan, jawab dia, nak saya diberi persalinan Allah Ta'ala akan dikau dengan persalinan bakak. Diberi bukan diri tu. Nah, saya diberi persalinan. Ini persalinan pakaian rohani kan. Apa dia? Dengan bakak billah. Apa beza bakak dengan fana? Bakak billah mana? Ru'yatul khalqi billah. Ru'yatul khalaq billah. Dia pandang makhluk dia semua dengan Tuhan. Ya, kita pandang nampak apa dengan kita. Buat ni, ni saya buat. Ini saya buat. Ini saya punya apa, program. Saya. Dalam sufi tak ada saya. Huwa dia je. Ya. Asal hakikat semua daripada dia. Kalau main saya dipanggil ananiyah. Kita tembak zikir nak keluar perasaan tu. Perasaan saya tadi. Balik pulang kepada dia. Dia balik. Itu makrifat sebenar. Jalan pulang. Ya. Kalau dia boleh pulang kembali, Tuhan panggil dia.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji, kembali. Itu jalan kembali. Wahai nafsu yang tenang. Bila nafsu tenang, nafsu yang tepat menghadap Tuhan. Kalau dia tak tepat menghadap, dia tak boleh tenang, dia berpusing. Nafsu yang tenang, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhan kamu. Radiatan mardiyah, dan kena reda dan di reda. Padukhuli fi ibadi, masuk dalam kalangan hamba yang terpilih. Wadukhuli jannati, dan masuk dalam syurga. Bila dia buat tenang, bila kalbi dia tenang. Dan bila kalbi tenang, bila dapat kemanisan dan pembukaan dari Allah Ta'ala. Pum. Ini titik jalan kan? Sebab sebelum kita padam. Tahu padam? Sebelum kita balik kan, sedia ni. Ya, kalau kita balik tak jejak ni, rugi besar. Madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badanan. Itulah munajat Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, dalam hikam ni Ibnu Athaillah satu kesempurnaan dia kan, dia punya trik, dia punya cara lain. Satu kitab hikam dia tu dia kumpulkan semua dalam doa munajat ni. Ya, semua makna dalam kitab dia ada dalam munajat. Itu dia punya cara, style hebat dia. Orang tak pernah buat dia buat itu. Ni wali besar. Dia kata madzal ladzi wajada man faqadak. Apakah kehasilan sepanjang hidup seorang umur dia 70 tahun 100 tahun ke? Faqadak di shoot, dia luput. Luput apa ni? Musyadah. Tak jejak lagi makan musyadah. Apa kehasilan? Tak ada hasil menyil. Rugi itu maksudnya. Sebaliknya wa man ladzi faqada man wajadak. Apakah keluputan orang yang dapat ini benda? Musyahadah ni yang Nabi sebut dalam hadis sahih, antakudallah ka'annaka tarah. Kamu ibadat seolah kamu lihat itu. Ya, kalbi dia kuat ni, ini musyahadah. Kalau dia dapat ini, masya-Allah, sempurna. Maka laqad khaba man radiya dunaka badalan, rugi serugi-rugi orang yang tukar Tuhan dengan makhluk. Dia menghadap makhluk, dia tak menghadap Tuhan. Dia terasa wujud makhluk, wujud Tuhan dia tak rasa. Dia rasa kudrah makhluk, iradat makhluk, hebat makhluk, kehebatan Tuhan dia tak rasa. Ini bahaya kan? Rugi serugi-rugi. Ya, dia tukar makhluk dengan tu, mengatakan jangan tukar. Ya, kita jangan tukar. Ya, makhluk tak ada apa kan? Tak ada hakikat. Kita menghadap hakikat wujud yang sebenar, yang menguasai, memiliki raja segala gajah. Wallahu ta'ala. Oleh kata banyakkan zikir sampai manis. Ya, itu pedoman ringkas dia. Banyakkan zikir sampai dapat lazat. Lepas kelazatan, dia akan pergi pada kerinduan. Zikir sampai rindu. Ha, rindu dah ada tuan-tuan, cukup rindu. Ha, tunggu, kejap lagi dibuka. Sebab ada budak kita dengan Rasulullah. Ya. Sesuruh selawat banyak, dia kata, tunggu tak tahan. Dia kata, cukup rindu Rasulullah. Tu nak terbuka tu. Kau speed lagi sikit. Dia tam sikit, pum, terbuka. Eh, mula buka dalam mimpi. Kena buka secara sab yakazah. Itu biasalah anda ni. Mar'an fil manam fasayrani yaqazatan. Siapa yang melihat aku dalam mimpi tu hadis sahih, dia akan lihat aku terjaga. Eh, khusus untuk dia pam. Ya, dia panggil ijtima' suri. Dan kalau jaga tu, insyaAllah Rasulullah pimpin rohani kita jalan ma'rifat. Ya, bicara dia. Sebab pemegang tali tajalli huwa Rasulullah SAW. Babullah. Rasulullah tu babullah, pintu untuk pergi ke Tuhan. Dan pintu untuk pergi ke Rasulullah ialah mursyidul kamil. Ya, sebab tu cari mursyid yang kamil. Talabu syekh wajibun ala kulil murid walau kana min akabir awliya. Mencari akan mursyid yang kamil memimpin rohani kita menjadi kemestian kalau kita nak sampai ke Tuhan. Walaupun dia terbesar daripada ulama zahir. Empat mazhab, lima mazhab, hadis tafsir banyak. Rohani dia kena gaji suku. Dia kena khas guru murabbi. Carilah. Ya, tuan-tuan bangun malam-malam minta dengan Ta'ala. Ya, satu orang wali besar ni. Dia ni profesor kan. Dia karam tesis dia tu bagian syariat Mesir pakai kan. Dan bapak dia pun ulama besar. Bila dia habis pengajian di Mesir dapat PhD semua kali, bapak dia kata apa? Aku tak reda la ardang. Aku tak reda dengan kau lagi kecuali kau cari mursyid rohani yang boleh mimpin kau. Dia 40 hari tak tidur malam kan. Dia munajat kepada Ta'ala, sekali malam pun Tuhan buka mimpi. Ya. Dia berjalan, dia bawa kereta. Itu syarat mana sebagai seorang ulama dia memandu orang. Tapi pam, terserempak dengan macam tsunami. Tak boleh jam, tak boleh jalan. Jadi dia tengok tali dia hulu. Dia pun pandang ke atas. Dia pun pegang tali. Masya Allah, dia nampak syekh. Syekh mursyid yang besar tu. Ya? Dia pun pergi jumpa syekh tu. Belum kata apa lagi. Bagi salam cakap syekh kata, dan kau mimpi pun nak jumpa. Aku dah tunggu kau lama. Ya, tu waliullah. Masya Allah. Sebab man arafallah la yasu alai syekh. Siapa ditajalikan rohani dibuka dengan Tuhan, tidak akan tertutup satu pun dia. Temu terbuka.
Tuan-tuan tengok di awal kitab ni ada kan, wa atla'ahum haqiqatal asya. Orang sampai makrifat sebenar, Tuhan itilak tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, dia boleh tun dengan nur dia buka. Habis kan. Kalau kita ni disuruh A to Z. Kadang Syaban dia pakai ukuf kalbi, sap pembukaan. Ya, dia akan kenal orang A to Z. Ha. Tapi pada audio dia tak nak kenal kita, dia seronok tuan, dia dah nak tengok orang. Ya, tengok orang tu apa, tengok tu tak payah. Lah. Kita tengok dia, nak menghadap dengan dia. Kelazatan dengan dia bukan dengan makhluk tuan ni. Itu dia antara. Dan itulah yang dituntut. Musyahadah ni baqa' billah. Baqa' billah apa? Ru'yatul halq billah. Di mana saja jatuh pandangan dia, ya, depan, belakang, kiri, kanan, laut, darat, semua dikaitkan billah. Semua ni bi'iradatillah, bi'kudratillah, bi'ilmillah. Dengan Allah, dengan ilmu Tuhan semua benda ni. Dengan iradat dia, dengan kudrah dia asil. Tapi rasa tu bukan dengan ilmu, bukan dengan akal. Usuluddin digunakan akal, membina akidah. Ini dengan zauq hati. Sir, roh, Tuhan buka. Merasa kelazatan ni, ya, dapat lazat dengan tuan-tuan nikmat paling besar dalam dunia ini. Dan dapat zazat zikir tu la yatim, ya, tak akan sempurna melainkan apa, bila tenggelam pandangan makhluk, ya, lenyap je makhluk, tuan buka. Itu makna dia gitu. Macam kita lah nak tuang air dalam cawan, nak bubur makanan dalam pinggan, mesti pastikan tak ada benda yang mengotori dia. Kalau ada cecak dalam tu, tak kena tuang air, nak kena basuh tu. Bersih farik, bersihkan kalbak, usungkan hati dengan lain, sangat akan dituang berbagai-bagai kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala, ya, dan akan dipakaikan mahkota kemuliaan makrifat mani atas segala yang memberikan kesukaan pada hadrat yang suci, hadratul qudsi dipanggil. Dan jadilah engkau daripada orang yang menunjuki atas Allah, baru dah jadi orang dipanggil mursyid, ya, yang membina menunjuk atala basirah. Dan keluarlah engkau daripada kehinaan diperhambakan oleh nafsu kepada kemuliaan merdeka diperhambakan oleh murid hamba Tuhan sebenar. Batu warid dalam suruh di antara dia pun dan warid aurada alaika liyatasallamak min yadil aghyar. Tuhan terik kalbi tadi itu daripada dipegang dengan makhluk. Ya, dulu hati dia bergantung banyak macam-macam, bila dia tembak-tembak hilang, dah tak ada rasa tuan, seronok dengan dia. Itu warid baik. Tuan buka tum tum sikit-sikit dia buka supaya kalbi dia suci bersih, maka dia dapat pandang segala-galanya. Jangan cermin tuan, bila dia berkilat suruh kat mana semua ditangkap. Tapi kalau dia kotor, gajah depan tak nampak. Ada cuci dia tu. Bila cuci pak dia boleh tangkap segala alam dia boleh pergi. Ya, itu dia antara. Kemudian bermula jalan musyahadah macam mana nak dapat akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya Allah ma sarafa min sinna fi ma bana fa inna khayra al anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ya Rabbi.